Oke. Ada yang kita tes adalah manjat. Manjat tapi tidak roda belakangnya enggak bergerak ya. Nih ya. Kalau enggak percaya nih kita balik nih mobilnya nih. Mobil besarnya kita balik dan dia bukan dia ya. Dan ini roda belakang enggak bisa bergerak ya. Tuh. Saya enggak tahu kenapa nih. Mungkin ada yang bisa ngasih tahu solusinya? Atau mungkin nyambungin kabel lagi mungkin nih kan. Konselnya sih kayaknya patah nih, bukan patah sih, ya pakai lebih ke putus gitu kabelnya. Nah, sekarang cuman ngandelin penggerak bagian depan ya, karena masih beruntung nih kayaknya ada bagian depan. Coba kita panjat. Nah, kita suruh panjat mobil. Apakah bisa atau enggak? Oke. Manjat sono ya, tapi dengan satu penggerak saja. Let's go. Oh, bisa. Wah. Tapi sayangnya ini enggak bisa robos nih karena roda belakangnya bergerak nih. Ya, enggak bisa dia. Coba kalau melangkah dari satu ke yang lain. Let's go. Oh, tidak bisa. Mundur dikit coba. Kasih ancang-ancang. Oh. Tidak bisa juga. Percobaan terakhir coba. Kita suruh manjat mobilnya. Gak bisa. Wow. Jika Anda melihat nanti pada di episode Radio Control Vlog, Anda akan melihat perbedaannya di sini. Udah. Nggak mau bergerak lagi udah. Kalau di sini coba, kayaknya bisa deh. Sep. Nih. Coba kita gerakin. Lah, kenapa miring? Yes. Aduh. Kalau lewat tanah, coba. Wah, nggak bisa mundur dia. Dia tanpa roda apa, tanpa RWD, ya atau nggak four wheel drive maka. Yang terjadi seperti ini ya. Tuh, jadi terlihat pelan. What happened, man?